Halo, welcome back trainer. Baik lagi bersama gue dengan Rusdi. Hari ini adalah tanggal 3 April ya, hari Rabu. Kebetulan sekali ini adalah hari libur. Jadi dan hari ini juga bertepatan dengan Red Boss baru yaitu Giratina Origin. Ya, yang tadinya sebelumnya Giratina yang biasa kita lihat, sekarang udah bertransformasi menjadi Giratina Origin. Yang gua suka dari Giratina Origin itu adalah movesetnya ya. Movesetnya itu dia mempunyai moveset Shadow Claw dan Shadow Ball ya. Itu artinya jadi memang moveset yang paling susahnya ini adalah Shadow Claw dan Shadow Ball ya. Shadow Ball ini dia 2 bar dengan DPS 14,5, lumayan sakit nih. Kalau diterima di Dragon sih memang nih damage-nya normal ya, nggak very efektif juga dan nggak non very efektif juga, normal-normal aja, tapi lumayan karena Shadow Ball sendiri itu sakit ya, lumayan. Kemudian yang kedua itu adalah Dragon Tail dan Shadow Ball. Nah, untuk meng-counter Giratina Origin ini yang paling bagus ini kita menggunakan Rayquaza ya. Rayquaza dengan Dragon Tail dan Outrage pasti. Yang kedua itu Palkia dengan Dragon Tail dan Draco Meteor. Ya memang lumayan jauh sih perbedaannya karena Rayquaza diunggulkan dengan Outrage. Outrage yang sangat sakit dengan 2 bar. Jadi untuk kalian yang paling aman jika kalian nggak punya Rayquaza, kalian bisa meng-counter Giratina Origin ya. Jika kalian penasaran pengen duo ya, itu cari movesetnya Dragon Tail dan Omnius Wine ya. Dengan Dragon Tail dan Omnius Wine gua rasa ini sangat 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 gampang ya. Ini gampang banget nih pasti. Ya, jadi memang dari total DPS-nya dibandingkan dengan moveset dia yang lain ini memang yang paling rendah ya, dan pasti memang lebih lebih aman sih kalau misalkan kalian memang duo. Oke, ini adalah video duo gue dengan si Dean ya, saksikan.
Ya itulah tadi duo Giratina Origin gue dengan Dean. Jadi kalau kalian mau coba silakan Power Up, Rayquaza, ya kan? Karena kalau bukan kalian yang kuat, siapa lagi?